Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semua. Sorry, ada masalah teknikal. Tak boleh connect lagi dengan saya punya secondary display ni. Semua boleh dengar suara saya? Dengar. Okey, clear. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fahri. Ini pakai t-shirt je lah. Minta maaf kepada semua. Sebab saya sekarang tengah latihan sangkutan industri. Macam student juga. Jadi terpaksalah demi untuk menjayakan program ni, perkongsian. Jadi saya terpaksalah pakai apa yang ada . Sebab peraturan kerja sini tak boleh lah pakai baju kemeja tu, nanti nak keluar ke site tu tak sesuai pula kan. Okey, kita tengok kejap saya punya wires. Okey, dah keluar, cantik. Boleh semua terangkan kamera sebab saya nampak hanya sebilangan je ni. Tak tahulah yang lain macam mana, ada ke tak ni. Nampak nama tu mungkin wakil daripada pusat. Ataupun saya, sekejap saya tak nampak lagi muka siapa-siapa ni. Oh, semua tutup kamera ni. Oh, ada Khairul Anwar daripada MJI. Dari pusat lain, ramai juga ni. InsyaAllah. Okay. So hari ni sebelum kita mulakan, kita mulakan dengan buat kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Fahri dan juga pihak BKT lah yang menyebut saya untuk buat perkongsian ni. Kali IKM KKTM Ain Satu Malaysia ni. Jadi mungkin kalau ada salah silap atau sebuah kekurangan tu, mohon dimaafkan lah. Dan mungkin saya tak dapat nak cover untuk kesemua bidang yang ada. Tapi insyaAllah kita cuba perbaiki di masa akan datang lah. Cuma hari ni saya akan cuba kongsikan sekadar mana yang saya termampu lah. InsyaAllah berdasarkan pengalaman saya sama bertahun ni di MGII di MARA ni, mungkin bolehlah sikit sebanyak membantu para pelajar yang ada di IKM, KKTM dan MGI. Baiklah. Jadi ini merupakan sesi kedua. Tadi lupa dah tunjuk tajuk dia kan. Tajuk kita adalah AI Essential for Winning Project Proposal. So untuk simplifying literature review and methodology. Jadi kalau kita tengok pada tajuk ni nampak macam gempak lah. AI ni apa kan? Jadi AI ni bukan Alif Irfan. Alif Irfan. Biasa kalau orang muda ni semua dia tahu AI ni Alif Irfan ke. AI ni apa saya tak tahulah. Yang lain-lain kan. Tapi AI yang kita masukkan ni adalah Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Jadi tujuan kita nak kongsikan ni adalah tentang tools yang ada yang untuk kita gunakan bagi memudahkan. Memudahkan kita untuk buat kita punya proposal lah kepada para pelajar, terutamanya semester 4 kan. Setengah sibuk nak buat proposal ni. Sekarang dah minggu ke berapa? Ke 8 kan. Jadi mesti sibuk lah kan. Seterusnya, untuk slide seterusnya. Ni serba sedikit tentang saya lah. Nampak kan lah tu. Ni pegang apa ni? Pegang hammer lah. Hammer Thor tu kan. Jadi nak tunjukkan kita gunakan tools. Jadi kalau kita nak buat apa-apa ni, kita kena tahu gunakan tools yang ada dan juga cara nak gunakan dia. Mungkin ramai kat luar sana guna macam-macam. Kadang pisau kalau kita salah guna pun boleh membunuh kan. Hakikat sebenarnya pisau tu untuk kita gunakan untuk masak, untuk potong lauk, daging ke buah dan sebagainya. Tapi kalau kita salah guna, kita tak tahu cara nak guna. Jadi dia akan memberi maksud yang berbeza lah. Jadi ini adalah sedikit tentang saya. Saya sekarang merupakan lecturer atau pensyarah pegawai latihan vocational di MJII, MARA Japan Industrial Institute. Saya berkhidmat di MGI sejak 2015 lagi hingga sekarang, insyaAllah. Kalau boleh teruskan sini je lah, tak perlu nak pindah-pindah kan. Dan sebelum ni pada 2011 hingga 2015 saya pernah berkhidmat di KKTM Kemaman. Saya nampak Zanim tadi ada, mungkin wakil dari Kemaman. Okay, itu selama 4-5 tahun lah lebih kurang. Dan sebelum tu saya berkhidmat di IKM Johor Bahru pada tahun 2009 hingga Januari 2011 lah, sebelum ke KKTM Kemaman. Mengajar bidang elektronik di Jabatan Elektronik. Saya tak perasan pula siapa wakil dari JB ni. Ramai ni. Dah ada 6 page kan. Gambar ni 6 kali 16 kan. Ramai lah. Mungkin ada pelajar dan juga pensyarah yang ada dalam ni. Saya tak perasan.
Dan seterusnya sebelum tu pada 2008-2009 saya masuk MARA ni 2008 lah. Join MARA ni 2008 di bahagian pendidikan dan latihan kebahiran. Sekarang nama dah tukar lah BKT. Dulu BPLK. Jadi pada staff-staff yang lain mungkin tahulah. Kepada para pelajar mungkin tak tahu kan. Jadi ini hanya sebut sedikit lah tentang saya lah. Jadi untuk latar belakang tentang projek ataupun innovation, ini adalah sebut sedikit tentang saya. Jadi untuk akademik, saya memiliki apa sarjana dalam bidang engineering, communication and computer. Seterusnya untuk, sebab saya pernah mengajar di Kemaman, jadi saya ada juga Master of Science untuk Petroleum Engineering. Dan degree ataupun ijazah saya dalam bidang Electrical and Electronic Engineering. Untuk bidang community and industry ini, saya terlibat untuk beberapa bahagian ni lah. Kalau untuk advisor sebagai innovation ni sekarang ni masih lagi menjadi advisor untuk Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik. Ni yang sekarang ni, yang sekarang masih lagi ni, kalau yang dah invalid saya buang lah. Ni yang masih lagi berjalan lah. Dan untuk Pusat Sains Negara saya sebagai panel. Untuk Robocon sebagai komentator ni masih lagi, tahun ni tak dijemput lagi sebab belum tak ada keputusan ni. Dan untuk CIDB sebagai trainer lah, trainer untuk Smart Building. Dan untuk AYP setakat ni, sejak 2011 lah. Kalau sebut 2008 tu saya tak terlibat dengan AYP. 2009 dengan 10 tu hanya membantu pelajar untuk buat AYP. Saya tak ada supervisor pelajar. Tapi pada 2011 hingga 2024 ni, setakat ni jumlah ada 28 projek lah. Pelajar tu saya tak kira ni, saya kira berdasarkan projek. Di Kekitan Kemaman sebanyak 6 projek dan untuk MGI ada 22 projek. Dan setakat ni untuk pertandingan inovasi, yang pernah saya masuk pertandingan adalah sebanyak 10 projek. Ini pun projek pelajar, projek pelajar bukan projek saya lah. Saya cuma supervise. Dan daripada 10 projek ni 11 medal lah. Macam-macam medal ada daripada bronze sampai gold lah, semua ada. Alhamdulillah. Jadi saya memang target saya setiap tahun tu atas satu wakil lah. Okay, so kita masuk kepada sebelum kita mulakan topik tu, nampak ni apa? Jadi kena minta lah semua sekali. Saya tak nampak ni wakil dari semua pusat ni. Saya tak tahu ada yang datang dari KKTM Balik Pulau ada ke ni? Wakil Balik Pulau ada? Nak dengar suara wakil. Ada ke? Wakil Balik Pulau ada? Minta scan ni dulu lah. Cuba. Asik. Ada orang komen video tak boleh on sebab setting pada organizer. Kat mana? Video tak boleh on? Dia dekat daripada Rembau dia tak boleh on sebab setting. Dekat HQ dia okey. Macam mana okey ke? Saya tak nampak je setting kejap eh. Tu dia tak nampak screen ke macam mana? Sekejap saya tengok. Boleh kita Rembau respon sikit tak? Video macam mana? On due to the setting. Tapi yang lain ada eh? Rembau saja. Tak boleh onkan kamera ke tuan? Oh, saya ada onkan kamera. Tapi saya tak share dalam tu lah. Nak nampak sekali ke? Sekejap lagi saya setting. Kamera and audio block. Hanya orang tentu je boleh. Sekejap saya tengok pada saya punya Teams punya setting. Atau saya open tu sebab saya buka untuk guest eh. Semua boleh maksudnya. Bukan bypass the lobby. Saya dah set everyone. Kalau ikut mana saya dah set semua sekali ni. Chat pun saya dah buka. Meeting chat ada. Untuk Q&A ada. Okay. Ni yang guest. Kalau saya buat everyone ni maksud semua orang boleh present. Okay ke? Setakat ni. Saya nampak okay. KPJ ada, PP ada, Sri Gading ada, Maman ada. Okey. Okey dah eh? Alhamdulillah. Terima kasih. Alright. So kita sambung eh. Okey. Slide boleh nampak, cuma muka saya je tak ada kan? Malu sikit lah kan? Pemalu kan nak buat macam ni. Sebab saya pakai tak apa-apa kemas sikit ni. Pakai t-shirt je kan? Okey dah jawab belum ni? Sebab saya nak tengok. Dekat ni siapa yang dah jawab? Tak ada yang jawab lagi ni. Dah scan ke?
Oh, dah ada. Dah lebih lah. Limit lah. Dah lebih limit. Okey. Sebab saya mak faham. Sebab yalah, kita pakai yang free ni kan. Bila pakai free ni, dia limitation lah. Sama juga untuk AI pun. Okey, setakat ni saya boleh tengok dekat sini. Saya share lah. Semua sekali boleh tengok. Sekejap. Okey. Itulah sebabkan dia limitation. Yang nanti mungkin banyak lagi saya tak boleh tengok. Apalah. Okey. Kali ikut kat sini. Saya tak boleh nak tunjuk sebab result tak boleh nak papar lah. Sebabkan dia dah lebih limit. Jadi saya tak nak paparkan. Dia kata lebih limit lah. Jadi untuk ni kita ada tadi pilihan ni untuk Google, Google Scholar, Journal, Website, YouTube, Magazine, Wikipedia. Jadi saya rasa kebanyakan siapa yang gunakan Wikipedia. Ada boleh angkat tangan tak? Saya nak tengok kat sini lah. Saya yang dalam dalam Teams ni. Berapa ramai yang guna Wikipedia? Mungkin boleh angkat tangan? Ramai tak? Satu, dua. Empat orang. Okay, ramai kan guna Wikipedia? Okay, untuk makluman semua. Setakat ni saya tengok ada 9 orang. Ramai lagi kot dan ramai lah. Biasanya kalau saya tanya pelajar-pelajar saya pun kebanyakan yang akan rujuk Wikipedia. Bukan kita tak boleh gunakan Wikipedia. Tapi untuk makluman semua bagi kajian ataupun projek yang berkaitan dengan akademik ini, kita tak boleh rujuk Wikipedia. Sebab Wikipedia ni dia ibarat macam blog lah. Macam sumber-sumber yang tak berapa boleh dipercayai sebab tak ada orang yang mengesahkan. Tapi ada sebahagiannya memang disahkan lah. Tapi secara keseluruhannya, siapa-siapa boleh buat. Siapa-siapa boleh edit Wikipedia tu. Termasuklah saya, tuan-tuan, para pelajar semua ni kan. Boleh lah nak edit. Tak ada masalah. Jadi itu yang jadi isu. Okay. Kita teruskan lagi. Aku sabuk sikit lah sebab internet kat sini pun tak berapa nak okey. Jadi kenapa kita ada masalah bila nak buat proposal ni? Sebab apa? Tu tengok muka tu dah serabut kan. So biasanya kita tak tahu macam mana nak start. Bila kita tak tahu macam nak start, sebab apa? Punca dia sebab kita start lah. Start, no idea. Kemudian bila dah ada idea, dah bawa tajuk, kemudian kena reject pula dengan supervisor. Kena reject dengan KJ, KP kan, ketua program dan juga panel lah. Jadi itulah antara punca kita tak boleh nak continue. Kemudian unsure how to proceed. Kadang kita dah tak tahu, dah ada idea ke tapi nak teruskan tak tahu macam mana. And then kita tak tahu nak cek sumber dekat mana. Itu antara punca lah. Ibarat macam kita nak cari kat mana-mana, kita nak tanya orang, kita tak tahu nak tanya siapa. Ada supervisor. Tapi kadang kita rasa kita tak yakin dengan supervisor. Itu masalah lain pula. Itu kena bincang dengan supervisor lah kan. Kepada penyelaras tu mungkin boleh arrange satu perjumpaan kepada pelajar ni. Mana selalunya memang ada masalah lah. Pelajar tak jumpa supervisor. Sebab saya pun pernah mengalami masalah yang sama. And then confused about how to organize your finding. Dah ada data, dah ada bahan-bahan. Tapi tak boleh nak organize. Tak tahu nak organize. Saya pas sana sini kan. Nanti kita tengoklah dekat soalan yang saya tanya nanti. Adalah perkenaan macam mana kita nak organize. Jadi kalau mungkin lecturer-lecturer yang ada dalam ni, dia dah biasa lah kan. Tapi untuk pelajar tu ada masalah lah. Okay, alamak, terlajak pula saya tekan. Sorry. Okay, so kenapa kita nak gunakan AI? Kenapa AI? Sebab apa? Sebab sekarang ni memang kita banyak tengok AI ni dah macam-macam ada. Dan AI ni merupakan tool macam saya cakap tadi untuk memudahkan kita. Ibarat zaman dulu, kita basuh baju guna tangan lah. Kan? Sebab tak ada tools. Bila dah ada mesin basuh, kenapa kita nak gunakan tangan? Tapi kita kena tahulah cara nak gunakan mesin basuh. Takkan kita nak masukkan kasut dalam mesin basuh, masukkan kucing dalam mesin basuh. Ada isu kan? Masukkan kucing, masukkan anjing. Tak boleh lah. Jadi kita kena tahu macam mana nak gunakan dengan betul. Dengan berhemah lah. Bukan kita boleh main sumbat. Ada yang kadang-kadang kita masuk lebih pula. Terlebih berat. Itu ibarat macam tools kan. Jadi AI ni adalah tools yang kita tahu macam nak gunakan. Dah ada sekarang ni. Macam-macam ada. Tapi kita kena pandai pilih dan tahu cara nak guna. Okay, next. Apa objektif kita pada hari ni? Ni dah 15 minit, 20 minit dah kot. Patutnya kita dah sampai slide yang berikutnya ni. So, objektif kita buat sharing kan ni. Yang pertama adalah untuk introduce essential AI tools for FIP. Ni spesifik untuk FIP eh. Kalau mungkin kat sana ada cakap macam-macam ni ya, sensei kat. Okay, untuk makluman KMJI panggil sensei. Jadi ada macam-macam tools kat luar sana. Jadi
diorang dah guna macam-macam. Itu antara yang anda dah pernah gunakan. Jadi, saya tak guna, tak adalah nak kongsikan semua sekali yang ada dekat luar sana. Saya pun hanya tahu mungkin sebahagian sajalah. Jadi saya kongsikan mana yang saya tahu dan sesuai untuk FYP. Jadi kita akan equip student with knowledge of key AI tools that can simplify the processes of literature review and research methodology. Ini saya fokus pada methodology lah. Sebab research tu boleh buang lah. Sebab untuk diploma ataupun sijil, sebenarnya kita punya dalam buku panduan pelaksanaan projek tahun akhir kita hanya melibatkan material dan metodologi. The research tak masuk lah. Jadi material dan metodologi lah. Jadi perkataan research tu mungkin boleh buang lah. Saya tu tadi lupa nak padam. Okay, yang kedua, enhance literature review efficiency. Nah, tadi kita dah tahu tools-tools yang ada. Sekarang macam mana kita nak enhance? Macam mana kita nak improve kita punya literature review? Yang sebelum ni kebanyakannya gunakan website je kan? Google, cari, masukkan keyword, cari. Kemudian kita copy and paste. Masuk dalam literature review. Kebetulan lah, MGII, KKTM, IKM ni, buat masa ni saya tahu ramai lecturer ataupun apa nama supervisor ni dia tak semak pun dia punya plagiarism punya. Jadi ada kalau kita check tu mungkin boleh jadi 90 lebih peratus kot plagiarism rate dia tu. Jadi kita tak nak lah isu ni berterusan. Kalau boleh kita nak gunakan AI ni supaya kita dapat improve kita punya teknik ataupun cara menghasilkan kita punya thesis. So dekat sini saya akan demonstrate how AI can streamline the search, analysis and organization of academic sources, making literature review faster and more effective. Kita buat dengan lebih cepat lah berbanding kaedah-kaedah konvensional ni. Macam tadi kita main Google lah. Kalau Google ni bukan tak bagus. Google ni adalah search engine. Ibarat kita keluar pergi cari kedai kan. Kita nak beli apa? Kita nak beli makanan. Kita lalu jalan, kat tepi jalan. Kita nampak macam-macam kedai. Tapi kedai mana sebenarnya yang jual makanan yang kita nak? Kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita masuk salah kedai pula. Kadang masuk kedai yang tak halal. Jadi sekarang ni gunakan AI, kita boleh fokus cari terus. Dan dia boleh spesifik ikut kehendak kita. Itu adalah fungsi AI lah. Nanti kita akan buat demo. And then yang ketiga, integrate AI into research methodology. Yang tadi untuk literature review. Kemudian macam mana kita nak integrate AI ni untuk kita punya methodology. Itu pun research tu kita buang lah. Saya patutnya into methodology saja. So guide student on how to use AI to improve the selection and writing of research methodologies. Kemudian kita dapat pastikan kita hasilkan yang berkualiti dan accuracy in their project proposal. Inilah tujuan-tujuan ataupun objektif kita buat perkongsian hari ini. Perkongsian hari inilah. Bukan hasil dia. Hasil dia tu memang kita target akan faham semualah. Tapi inilah tujuan saya buat perkongsian ni, semoga ada dapatlah tercapai at least 1, 2, 3 tu. 2 daripada 3 pun dah alhamdulillah. Kalau dapat 3-3 lagi bagus lah kan. Jadi kita nak tengok literature review method. Method kita sekarang ni macam mana. Okay, baru saya dapat. Tadi dia tak keluar. Ni baru keluar. Baru betul eh. So ni method kita tadi. Tu yang saya tanya tadi. Ni betul baru keluar. Okay. So method yang sekarang ni, ramai pakai Google Scholar. Alhamdulillah lah. Ramai dah gunakan Google Scholar. Google ada 49. Journal ada 24 setakat ni eh. Website ada 20 orang pakai ni. Mungkin ada lebih lah. YouTube ada 8. Wikipedia saya cakap tadi masih ada lagi lah. Magazine ada 1. Ini adalah contoh-contoh sumber lah. Journal bagus. Kalau mana yang gunakan journal ni memang legit lah. Kalau yang Google ni boleh tapi bukan untuk jadikan sebagai kita punya literature review. Bukan sebagai literature review. Jadi untuk literature review sebenarnya tak sesuai lah untuk gunakan Google sahaja. Jadi kita akan combine dengan Google Scholar lah. Okay. So kita proceed lagi. Terima kasih kepada yang bagi feedback tu. Tak dapat tengok muka lah. Alright. Dia tak keluar lah pula logo ni. Biasalah. Tadi saya dah masukkan semua ada gambar bila kita buat full screen kadang-kadang hilang. Ni logo ChatGPT. Siapa yang pernah guna ChatGPT? Saya nak tengok ni pada boleh angkat tangan kot. Berapa ramai yang guna ChatGPT? Yang pernah guna ChatGPT ramai tak? Oi, 14. Berapa ramai?
Yes, ramai kot. Ha, ni 24 orang. Ada 20 lebih orang eh. Ha. Di mana yang nampak beramai-ramai ni? Muhammad Nazrul Ikram dari mana ni? Tak pasal lah. Oh, dia cakap a fool with a stool still a fool. Ha, betul-betul. A tool with a fool is still a tool. Betul juga. Selagi walaupun kita bodoh nak gunakan, dia masih lagi tool lah. Cuma tool tu tak digunakan dengan betul lah. Betul lah komen tu semua. Alright. So ramai ni yang angkat tangan memang gunakan ChatGPT. Jadi ni ChatGPT bukan keseluruhan yang kita akan bincangkan. ChatGPT hanya sebahagian. Eh? Sebahagian kecil. Jadi apa tujuan kita pakai ChatGPT ni? Jadi antara AI tools yang ada untuk buat research setakat ni ramai yang guna. Dan para pelajar pun guna. Tapi mungkin kaedah yang digunakan tu mungkin kurang tepat. Ataupun jalan panjang. Jalan dia panjang sikit kan. Ataupun ada yang memang dah expert. Atau ada yang dah memang attend dia punya apa kata, khusus khas untuk ChatGPT ni kan. Jadi tujuan untuk gunakan ChatGPT ni adalah sebenarnya hanya untuk brainstorming and refining ideas. Bukannya kita nak buat 100%. Biasa kesilapan pelajar ni, kalau kita tengok majoriti lah pelajar-pelajar ni, dia akan gunakan ChatGPT untuk buat literature review tu 100%. Dia minta tuliskan semua sekali. Tu kaedah yang salah eh, dalam untuk buat kita punya methodology projek kita ni. Kalau kita, literature review untuk projek kita ni, kalau kita gunakan ChatGPT 100%, itu adalah satu kesalahan. Dianggap sebagai plagiarism. Penipuan lah. Jadi cara betul macam mana? Cara macam ni. Jadi kita akan minta dia cadangkan keyword untuk kita cari dalam Google Scholar. Contoh macam ni lah. So kita boleh minta dia cadangkan. Jadi bila dia cadangkan, dia akan bagilah contoh kita tengok eh. Contoh cadangan dia. Ni saya prompt lah. Jadi contoh saya buat tajuk. Ni tajuk pelajar saya yang lepas lah. Jadi tajuk dia adalah. Topik dia adalah auto shut off distribution box using flood detector. Jadi untuk topik lain ni sama juga. Dia kena maklumkan lah. Untuk guna ChatGPT ni. Kita kena tahu siapa kita. Supaya apa yang dia bagi feedback kepada kita tu. Adalah melambangkan diri kita. Jadi saya cakap sendiri saya adalah pelajar diploma. So, I am a diploma student. Could you suggest keyword for bracket topic lah. Yang ni pun semua orang boleh copy. To use in Google Scholar for my FYP. Kan, keyword dia. Jadi saya tanya saya auto shut off distribution about using flood detector. Jadi dia akan masukkan lah semua sekali keyword-keyword yang boleh kita gunakan. Ini untuk cari keyword lah. Yang first yang kita boleh gunakan. Jadi daripada keyword ni kita akan masukkan Google Scholar. Ini satu cara. Kedua, kita bagi tahu juga ni macam mana dia nak buat outline. Yang ni kita minta dia buatkan outline. Outline kalau ikut apa nama syarat untuk buat final year project, dia bukan satu kesalahan. Untuk apa-apa pun, journal paper dan sebagainya pun dia bukan satu kesalahan lah. Sebab outline tu memang kita contohlah kita tanya dengan supervisor kita. Kita tanya dengan kawan-kawan kita ataupun kepada pakar-pakar ni, dia boleh bagi outline dia lah. So jadi bila kita minta outline tu, dia akan macam ni lah. Dia akan keluarkan. So tajuk projek saya adalah saya masukkan lah developing an auto shut off distribution box using a flood sensor. So dia bagi outline dia. Daripada outline ni kita dah dapat idea dah. Jadi macam ni kita nak buat kita punya literature review. Jadi dia akan senaraikan semua sekali step-step sampai habis untuk chapter 2. Jadi kita dapat idea daripada sini. Kita bolehlah mulakan ibarat macam orang dah bagi tahu kita kaedah-kaedah dia. Tapi contohlah kata saya kata macam mana saya nak pergi ke Johor jauh nak pergi daripada Selangor, saya kat Selangor sekarang. Saya nak pergi ke Johor Bahru. Jadi orang tu dia bagi tahu dan dia akan bagi tahu mula jalan kat mana, ambil tiket bas kan dekat TBS, naik sampai mana, kemudian daripada sana daripada contoh naik bas lah sampai ke Larkin. Kemudian daripada lelaki nak pergi IKM Johor Bahru macam mana, mungkin boleh naik taksi, boleh naik Grab dan sama saya nak jumpa siapa. Jadi dia dah bagi tahu dia punya step. Jadi kita masa nak buat tu mungkin kita akan adalah juga menghadapi apa-apa masalah kan, rintangan, dugaan masa kita buat tu. Tapi at least kita dah ada guideline. Laluan dia macam mana, kita akan jumpa apa. Berbanding dengan kita tak tahu lagi kan nak pergi, kita cuba main cari-cari je. Kalau kita tanya Google lah, dia akan bagi macam-macam kaedah. Tapi kalau yang ni, dia akan bagi dia punya laluan, jalan dia dah teratur dah. Cuma, saya ingatkan sekali lagi. Jangan minta ChatGPT tuliskan secara detail untuk setiap satu ni.
Ni dia dah bagi kita punya outline berdasarkan projek kita. Dan daripada sinilah kita boleh huraikan. Dan kita minta nanti Google Scholar untuk carikan paper-paper yang berkaitan. Dan kita masukkan dalam ni. Tapi saya faham, ramai pelajar kadang-kadang dia masih lagi copy and paste dari ChatGPT, dia minta ChatGPT hasilkan semua, dia copy masukkan sini terus. Dan kepada pensyarah-pensyarah sebenarnya kita boleh detect kan. Selain kita guna Turnitin, kita boleh juga guna Winboard, banyak lagi kan, Zero dan sebagainya untuk kita detect ini adalah 100% daripada ChatGPT. Bukan tak bagus gunakan ChatGPT, tak bagus guna AI ni, tapi kita nak guna-guna dengan beretika. Nanti dekat bagian hujung saya akan terangkan nanti macam mana kita nak mengatasi masalah ni. Okay. Jadi setakat ni boleh faham tak? So kita gunakan ChatGPT ni untuk buat outline aja untuk FYP kita. ChatGPT lah. Apa saya? Tak banyak kan? Ada 23 slide. Okay. Alamak, tak keluarlah gambar. Ada semua gambar ni tak keluar, saya tahu kenapa. Mungkin display ataupun dekat laptop saya okay je. Perplexity. Siapa yang pernah guna Perplexity? Saya tengok berapa ramai yang pernah guna Perplexity. Logo dia tak keluar ni. Logo dia macam mana nanti saya tunjuk. Kita akan buka lah. Kalau ChatGPT, saya tak risau sebab majoriti memang pernah guna ChatGPT. Tapi kalau kata Perplexity ni, saya tak tahu berapa ramai. Berapa orang pernah guna? Ada 14 orang. Ni pun lecturer ni. Azani, Nurin Farha. Betul kan? Pernah guna kan? Azrin, Nusaibah Huda, Amar Hakim. Ramai jugalah. So far ada 11 orang yang kata pernah gunalah. 10 orang. 10 orang pernah guna. Okay, Alhamdulillah. Walaupun tak semua, tak majoriti, tapi ada sebahagian yang pernah guna. Bagus lah. Sebab apa Perplexity ni? Dia berbeza sikit dengan ChatGPT. Kalau yang pernah guna, dia tahulah. Tapi kalau yang tak pernah guna, mungkin tak pernah dengar pun apa itu Perplexity. Perplexity ni apa dia? Tujuan kita guna Perplexity ni pula, dia tak sama macam kita guna ChatGPT tadi. Nanti kita tengok macam mana. Perplexity ni tujuan dia adalah help provide details and in-depth answer. Answer based on your research question. Jadi kita dah bagi kita punya tajuk. Kalau kita dah tajuk lah. Saya tak cerita pasal tajuk sebab kita masuk chapter 2. Chapter 1 tu mungkin online akan share. Cik Fahri, saya tak tahu siapa kan. Okay, jadi tujuan dia adalah untuk kita dapatkan lebih detail lagi. Tadi kita dapat online, jadi kita dapat detail lagi. Nak dapatkan detail. Contoh ni kan, kita boleh sembang macam kawan je lah sebenarnya. Sama juga macam ChatGPT, kita boleh sembang je. So, bila kita nak prompt tu, cuma kaedah kita nak prompt tu, ada elemen-elemen yang penting. Contohnya, kita punya level. Kemudian, how deep kita punya nak cari tadi. Contoh sini, I'm starting an FYP for my diploma engineering. Saya nak cerita pasal diploma engineering. Saya ini adalah pelajar diploma. Saya nak buat FYP. Baru nak mula. Can you give me review papers about auto shutoff distribution box using sensor from past couple of year to get me started? Dari beberapa tahun yang lepas. Sebab kita baru nak mula ni. Kita perlu adalah paper rujukan, projek rujukan yang kita nak jadikan panduan kan. Biasanya pelajar-pelajar ni digunakan, kebanyakannya lah saya tahu. Dia akan tengok projek senpai, projek senior dia. Kan, projek kawan-kawan dia. Sama ada dari institusi yang sama ataupun dari institusi lain. Kalau institusi lain tu ada juga berlaku. Kebetulan program dia hampir sama. Jadi dia ambil lah projek kawan dia tu kan. Sebenarnya tu kaedah salah lah. Setakat ni kita tak boleh detect lagi sebab tak ada kita check cross, kata apa nama, cross checking kan dengan pusat lain kan. Okay, kita tengok macam mana contoh dia. Okay, kita buka ni. Kita buka Perplexity. Ini adalah Perplexity Right. Ni saya buatkan online ni. Ni je. So, ni tadi saya tanya, apa bagusnya Perplexity ni? Bagusnya dia, kita tengok kat sini untuk dia akan bagi tahu kita punya search ni, saya gunakan Pro lah. Dia ada dua, Pro dengan yang biasa lah. Cuma Pro ni dia limit 5 kali je sehari. Hari ni saya tak guna lagi. Ni semalam saya guna kan. Okay. Nanti dia akan renew balik lah. Sama juga macam ChatGPT. Untuk kita gunakan ChatGPT 4.0 tu, 4.0 tu kan. Yang tu kita boleh limit pada 10 je kan. Sama juga macam ni tapi dia limit pada 5.
Bagusnya dia pula berbanding dengan dia bagi paper. Dia terus bagi paper rujukan kita. Kemudian contoh kat sini, dia bagi jawapan dia ada 5 contohnya. To support your final your project on an auto shut off distribution box using sensor, here are several relevant review papers from the past couple of years. Ha, dia tunjukkan. This paper, cuma ayat dia ni nampak macam skema sikit lah kalau nak bandingkan dengan ChatGPT. Ha, tapi memang kita nak gunakan ayat skema ni sebab kita nak guna untuk kita punya FYP kan, bukan untuk sembang-sembang. So, relevant review papers, first implementation of smart distribution board. Nah, kita tengok ni. Contoh sesuai tak ini? Ha? Kita tengok ni nombor satu. So, nombor satu ni dia merujuk pada paper yang nombor satu ni. Ha, jadi ada 5 lagi ni. Ha, so, kita boleh tengok lah. Dan seterusnya lah sensor apa dan sebagainya dia bagilah. Contoh kita nak ambil lah yang pertama tadi. Kita boleh terus klik kat sini. Kita boleh terus baca paper tadi. Ha, kita baca paper tadi. Ha, kita dah buka lah paper tadi, kita dah baca. Ha, contohlah nak baca lah. Ha, tapi, bukan itu yang kita nak lah. Sebenarnya kita boleh download lah. Kita download. Nanti tu kaedah yang seterusnya saya tunjuk. Jadi, untuk perplexity tadi, kita dapat tengok idea dia kat sini. Eh? Macam mana idea dia, dia dapatkan kita untuk paper-paper yang kita nak dan berkaitan dengan projek kita. Bukannya random eh. Bukan random yang bukan-bukan. Dia akan menjurus ke arah projek kita lah. Ha, jadi kalau kita nak follow up lagi, kita boleh follow up lagi. So kita kata fokus kepada apa? Contoh saya nak fokus pada sensor saja. Dan sensor tu berkaitan dengan Arduino saja. Ha, kalau macam MGI ni elektronik, nak fokus Arduino saja. Ha, kalau contoh untuk kita merembau kan, dia gunakan apa? Rembau buat fashion eh, fashion. Ha, jadi nak tahu fashion yang terkini. Untuk apa? Untuk pakaian baju Melayu. Kan, fashion baju Melayu yang terkini. Ha, jadi dia boleh masukkan lagi. Dia punya prompt untuk next. Ha, jadi dia akan bagi rujukan-rujukan yang berkaitan lah. Ha, jadi, so kita boleh gunakan perplexity ni. Ha, perplexity ni kalau yang pro, ada limit pada 5 untuk satu hari. Tapi memang perplexity ni lebih bagus lah berbanding ChatGPT untuk kita buat literature review. Yang ChatGPT tadi just bagi dia punya outline. Outline tu kita dah masukkan, detail kita ambil daripada sini. Ha, yang paling penting, bila kita nak buat literature review tu, macam mana kita nak elakkan daripada detect sebagai AI, bukannya kita paraphrase tau. Saya tak share yang paraphraser tu. Saya tak share billboard, paraphraser dan sebagainya sebab yang tu tetap akan boleh detect. Tu ada AI tool yang lain lah untuk kita refresh balik, kan? Kebanyakan pelajar guna ChatGPT je untuk refresh balik. Sebenarnya ada tools lain. Tapi sebenarnya apa-apa tu setakat ni memang kita boleh detect. Kecuali ada satu je. Tu saya tak boleh cakap lah. Saya tunggu dia dah boleh kena detect baru saya boleh share. Ada satu je setakat ni yang bila saya try, kemudian saya masukkan dekat Quillbot ataupun Turing-A, dia tak boleh detect. Ada satu tools. Setakat ni lah. Saya tak boleh jamin. Kadang-kadang minggu ni okey, minggu depan terus tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kembangan dunia AI ni dia terlalu cepat. Hari ni boleh, esok dah tak boleh dah. Okey. Kita pergi seterusnya. Ni tool ni, saya sharekan tool-tool dulu. Okay. Alamak, semua tak keluar lah. Sedih lah pula. Kejap eh. Macam nak keluarkan eh. Boleh tak keluar. Tapi apa loading. Oh, dia tak keluar. Ni perplexity eh. Ha, ni logo perplexity. Siapa kenal logo ni? Ni logo apa? Ni Bing eh. Copilot ni tak keluar pula. Saya masukkan balik lah. Supaya nampak sikit eh. Masukkan Copilot. Masuk sikit lah. Supaya nampak kan. Kesian kan. Tak nampak. Okay. Dengan saya masukkan semua sekali eh. Sorry. Action. Ikut baik dan juga ok berskoling dia keluar, ada berskoling yelah, maksudnya lah sebab dia lah, sebab dia lambat sikit lah eh. Jadi yang kalau nak tahu ni logo dia lah, ni Copilot lah eh. Copilot ni adalah Google Scholar. Harap tak hilang je. Okay. Ada masalah teknikal macam ni.
Yalah, kadang-kadang berlaku ni. So kenapa kita nak gunakan Google Scholar dengan Copilot? Ni sebenarnya setakat ni paling ramai guna tadi kan Google Scholar, betul tak? Dia guna Google Scholar, tapi dia Google Scholar saja. Sedangkan sekarang ni dah ada Copilot yang memudahkan kita untuk buat apa? Untuk buat summarizing. Kita nak cari dekat Google Scholar, okay? Saya tak nak cerita sign up dan sebagainya yang illegal ni. Kita cerita yang legal. Yang legal adalah Google Scholar. Sebab kita ada masalah, kita tak melanggar Scopus, kita tak melanggar Web of Science dan sebagainya. Jadi, tools yang paling mudah kita nak gunakan dan yang percuma setakat ni, walaupun tak semua paper ada, Google Scholar. Kita boleh gunakan Google Scholar. Sebenarnya ada tools lain tambahan kalau kita nak guna dan sebagainya. Contohnya Aria dan sebagainya. Jadi, kita nak gunakan Google Scholar dan juga Copilot. Copilot semua tahu logo ni. Jadi siapa yang pakai Windows 11 dia biasanya dah ada dengan Copilot lah. Jadi tujuannya untuk buat summary. Copilot ni boleh buat summary. Contoh kita ambil yang tadi. Okay, kita ambil yang tadi. Mana paper tadi kan? Kita tengok paper tadi. Okay, yang ni contohnya kan. Alright, ni ada logo Copilot ni. Ni Copilot yang dekat dalam Microsoft Edge. Jadi kita tekan je Copilot ni. Kita boleh minta dia buat summary. So generate page summary. Name tak apa. Sekarang dia dah ada dah. Dia dah ada dalam kata default setting tu. Dia dah boleh dah buat summary. Klik saja. Jadi dia akan respond. Dia akan buat summary. Kalau kita ada paper pun boleh. So project topic dia apa kan. So ni apa dia dan sebagainya, referen dia apa. Jadi kita dah boleh guna dah. Jadi kita dah nampak dah. Jadi kalau contohlah kita tengok paper yang lain. Siapa ada paper? Ni contoh paper lain kan. Saya ada paper yang ni. Tadi saya dah buka paper ni. Saya guna kaedah yang sama. Saya minta generate document summary. So dia akan tengok dokumen tadi. Dia akan buat summary untuk kita lah. Ini adalah tool yang percuma. Yang dah ada dalam ni. Kita tak cerita yang lain-lain lah. Yang dah ada dalam ni. So kita boleh tahu. Okay, sekarang ni gunakan apa? Contoh pelajar tadi nak tahu. Okay, paper ni dia gunakan metodologi apa? Oh, dia gunakan Raspberry Pi. Jadi siapa yang buat elektronik ataupun elektrikal ni mungkin tahulah kan Raspberry Pi. Yang gunakan komputer kan. Dan dia gunakan Arduino kan untuk control kan. Dan apa features dia? Dia ada Wi-Fi, dia ada Bluetooth and manual control. Jadi kita nampak dah kat sini. Tak payah kita nak baca semua ni. Berapa page ada ni? Ya Allah, banyak ni. Jadi kalau untuk orang yang biasa buat research, dia tahu letih nak baca semua ni. Jadi dia hanya gunakan Copilot, minta dia buat summary. Summary tadi pun, dah ada function button kat atas ni untuk kita terus tekan aja. Dan dia hasilkan terus summary ni. Dan kalau kita nak minta dia buat penerangan yang lain pun boleh lah. Ni maksudnya cara paling mudah. Kita combine antara Google Scholar dengan Copilot. Ini adalah untuk kita dapatkan summary setiap paper. Dan daripada sinilah kita boleh cakap. Contoh kan pelajar tadi kan. Dia cari paper yang berkaitan dengan saya contohlah. Saya kata saya nak buat fashion yang tadi kata baju Melayu tadi kan. Okay. So kita cari. Kemudian kita tengok dia pakai style apa. Mungkin dia gunakan butang dia berbeza. Mungkin baju tu tak ada pesak apa. Pesak lah. Saya pun tak tahulah istilah-istilah fashion ni kan. Bentuk dia ke kan. Jadi kita boleh tengok. Dan kaedah di jahitan dia dan sebagainya mungkin kita boleh tengok kat sini kan. Dan apa features yang terdapat pada baju tu, kain dia jenis macam mana, material dia kan. Mungkin kita boleh tengok dan kita boleh buat table perbandingan. Itu tujuan kita gunakan Copilot untuk buat summary. Jadi kita boleh buat table untuk bandingkan dengan projek yang akan kita buat nanti. Sebenarnya kita boleh cari search gap ni. Kita boleh minta dia cadangkan ataupun dia carikan apakah recommendation daripada paper ni. Kadang-kadang paper ni, dia pun ada bagi tahu dia kan. Kat sini, dia ada bagi tahu dah. Kat sini pun dia ada bagi tahu. Saya nampak lah kebetulan kan. Dia ada bagi tahu recommended berapa voltage dia ataupun dia ada recommendation untuk feature recommendation ataupun feature enhancement. Dia ada bagi tahu. Kita boleh minta kat sini, kita tanya dia kan. Dan dia boleh bagi dan itu kita boleh gunakan sebagai projek kita nanti. So apa projek kita improve daripada projek sedia ada. Alright. So saya teruskan lagi. Nak kena cepat ni. Tak apa. Nanti ada yang saya boleh laju ya. Okay. Alamak. Ni pun tak keluar lah pula gambar dia. Ni Zotero. Siapa yang tahu Zotero? Minta angkat tangan. Ni dah ada, belum-belum dah ada 5 orang ni.
Siapa yang pernah guna Zotero? Tahu tak Zotero ni apa? Zotero logo dia macam ni. Setakat ni ada siapa ni? Zaiful, Muhammad Zaiful. Pernah guna? Okey, tak pernah guna. Yang lain-lain ni pernah guna ke? Zotero. Ada yang pernah guna Zotero? Tak pernah guna. Oh, macam ramai tak pernah guna. Saya tak pasti yang pernah guna mungkin lecturer ni kot. Siapa ni? Siti Aisyah. Alright, Zotero ni apa? Zotero ni adalah tujuan dia untuk organizing and managing literature, managing citation with AI. Sebelum ni, semua masing-masing kat dalam ni, kalau buat literature, bukan literature, citation dekat page belakang sekali, kan ada references kan? Macam mana buat? Masukkan satu-satu ke? Saya tengok komen ni. Masukkan satu-satu ke? Atau macam mana? Oh, Kanva tak kuat internet. Betul lah. Tapi saya punya internet ni memang limit lah. Saya kat sini boleh pakai apa nama gas sahaja internet kat sini. Sebab saya bukannya staff sini. Jadi saya boleh guna gas saja. Kalau refresh, kan boleh kot. Saya try refresh balik. Terima kasih Cikgu Farah. Cikgu Farah ni hebat. Orang hebat pasal ni yang buat perkongsian yang lepas kan. Apalah, saya pun tinggal sikit lagi. Zotero ni, kalau ikutkan, ramai yang guna sebelum ni, dia just tulis kat belakang sekali kan. Manual. Kita tunjuk dulu buku panduan. Buku panduan kan. Ha ni. Sekejap saya tengok kan. Buku panduan. Nampak ni. Dalam, kena tunjuk dulu. Okey ni. Dalam buku panduan ni, buku panduan pelaksanaan projek tahun akhir edisi 1 tahun 2020 ni daripada BKT. BKT yang keluarkan kan. Dia kata reference style ni, kita kena gunakan Harvard System. Harvard System macam ni, dia ada style dia lah. Jadi kalau kita kena gunakan Zotero ni tadi, bagusnya guna Zotero. Ada tu lain. Contoh EndNote, kita boleh gunakan Mendeley, banyak lagi lah. Tapi saya suka guna Zotero sekarang ni. Zotero sebab apa? Once kita install, semua ada dalam tu. Dia boleh install untuk, kalau tengok sini tadi, dia boleh install untuk dalam Edge dan install dalam Windows lah. Jadi lepas install dalam Windows, kita boleh install dalam Edge. Jadi mana-mana Edge yang kita buka ni kan, kita punya web browser ni, kalau ada paper tadi, automatik kita boleh klik terus. Okay, kita tengok contoh. Contoh, saya buka contoh. Yang ni untuk install je lah. Saya tunjuk cara saya install. Okay, jadi kita buka Microsoft Word. Okay, tengok contoh Microsoft Word. Bila kita buka Microsoft Word, lepas kita install, dia automatik akan ada function atau tab Zotero kat atas ni. Kalau sebelum ni, kita akan buat references ni, kita akan buat kat sini. Kita akan insert citation, kita akan masukkan kita punya apa nama, manage kita punya resource, nak format apa kan. Dalam ni ada format-format kita lah. Kita pakai format Harvard. Kalau ikut dalam buku panduan tadi, kita gunakan Harvard University punya. Jadi yang ni lah. Tapi kita kena manual satu persatu. Jadi susah sikit lah bila kita buat satu persatu manual ni kan. Dah ada tool. Tapi yang ni bukan AI untuk yang ni. Ni cuma kita nak kongsi tambahan sikit supaya memudahkan kerja kita. Okay. Jadi kat sini, contohlah kita nak add tadi kan. Sebelum tu saya nak tunjuk macam mana kita gunakan Zotero. Saya tunjuklah dulu yang ni. Lebih senang . Alamak. Jadi error. Okay, ni adalah Zotero. Bila kita dah install, dia akan keluar macam ni lah. Ini saya dah buat satu untuk ni sajalah, untuk kelas kita ni. Saya dah buat untuk saya punya folder. Yang ni senang je lah, siapa-siapa nanti nak install boleh follow je cara dia. So kita install, kemudian kita boleh buat satu folder baru lah. Kita buat new collection. Contoh kita nak buat untuk apa? So kita buat untuk literature review contohnya lah. Atau buat untuk FIP kita. Macam saya buat FIP lah. Atau untuk kita punya thesis. Contohlah. So kita boleh buat collection. Nanti dah ada buat collection baru. Kita just masukkan aja. Kita nak masukkan, kita boleh masukkan PDF file secara manual. Kita boleh masukkan secara manual. Kita masukkan file. Kita boleh upload secara manual kita punya PDF. Contoh paper mana kan. Paper-paper lah. Macam ni kan. Kita boleh masukkan secara manual. Ini satu kaedah secara manual dia akan masukkan. Kita boleh tengok paper tu, kita boleh review dululah. Paper tu kan. Alright.
So satu cara untuk masukkan. Cara lain, bila kita dah masukkan dalam kita punya web browser tadi, dalam web browser kita, kelebihan dia, contoh tadi kita buka untuk yang contohlah yang ni pun tak apalah, yang ni berkeliling buku panduan ni. Contoh yang ni pun. Sebenarnya bila kita dah masukkan, kita just extension tadi, dia dah dalam ni. Kita nak enable atau disablekan dia. So kalau kita disable, dia tak ada lah. Jadi lepas kita install untuk dalam kita punya apa nama web browser ni, saya gunakan Edge, just kita enablekan. Nampak ni ada extension ni. So kita onkan extension, kita enablekan. Bila dah ada ni, dah ada yang gambar ni. Kemudian kita klik aja ni. Okay, kita save to PDF. Ataupun onkan Zotero connection ni. Tadi untuk kita tengok website Zotero. Ini sebab dalam ni, dalam web ni, dalam saya punya kata PC lah. Tapi kalau dalam contoh, kita buka tadi Google Scholar. Contoh kan. Google Scholar. Contoh kita buka Google Scholar. Scholar. Kita cari tentang apa? Fashion . Fashion baju Melayu. Okay. Alright, kita dah ni Google dengan Google Scholar. Kemudian kita ambil yang paling latest lah. Contoh kita nak 5 tahun ke belakang. Alright. Kita yang ada citation. Kemudian kita nak terus ambil download tadi paper-paper ni. Semua kita nak download semua. Contoh semua. Kita just klik kat atas ni. Nampak ada Zotero dah keluar ni. Kan? Kita klik di sini. Dia keluar senarai paper-paper yang kita nak. Just kita klik mana yang kita nak. Contoh Johor. Contohlah saya nak ambil lah 3-4 ni kan. Nak masuk ke mana. Ha, jadi pun boleh. Kita boleh set kan. Okay, ni kita boleh masukkan library kita nanti. So kita pilih dulu. Okay. So dia dah masuk dalam mana? Dalam library kita. My library. Ha, kalau kita nak masukkan ke FIP, kita masukkan FIP. Sudah akan masuk lah. Alright. So sekarang dah hadir dalam saya punya folder tadi. Dan saya boleh guna terus. Kelebihan lain adalah kelebihan lain nanti. Okay. So kita tengok dekat sini. Okay. Dekat sini. Oh, yang ada problem. Kita apa, saya buka baru. Baru contohlah. Masih dah habis . Okay, pergi Zotero. Okay, bila saya klik dia tekan button Zotero tu, dia akan keluar ini. So kita nak pakai style mana? Setakat ni kita memang pakai yang Harvard yang ni lah. Bukan yang atas kan. Yang atas ni lain sikit . Ni yang baru, yang lama. Kita pakai yang lama lagi. Kita kena ikut buku panduan lah. Kalau buku panduan kata nak pakai yang 12th edition, kita kena pakai 12th edition. Sebab 12th edition ni 2023. Maksudnya 2023, 2022. Tapi buku panduan kita 2020. Jadi kita pilih lah yang ni lah. Dan kita okay. Jadi dia akan keluar ni, citation ni. Kita masukkan. Okay, contoh. Alamak, dia tak keluar kat sana. Keluar kat sini. Dia akan keluar macam ni . So, contoh kita nak masuk tadi nama apa. Kita masukkan. Apa nama paper ni. Contohlah pengaruh terhadap. Ni kan, pengaruh apa ni. Imperialisme terhadap Salmah binti Ismail. Okay, ni tanah Melayu untuk baju tadi kan. Dah masukkan, kita tekan enter. Nanti dia terus keluar ni. Abdullah et al. 2022. Jadi keluar lah dia punya citation. Kalau dalam literature review ni penting ni. Contoh kita nak buat dekat page yang hujung sekali. Ada references kan. So kita nak tambahkan dia punya bibliografi ni. So dia akan keluar terus ni. Tekan je dia keluar terus. Dia update terus. Jadi primlah kita nak satu persatu kan. Senang tak macam ni. Berbanding dengan kaedah konvensional yang biasa kita guna. So dia nak menjimatkan masa kita. Dan satu lagi dia punya style pun. Tak payah nak risau lah, kadang-kadang dalam kita punya format pemarkahan tu untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, rubrik pemarkahan tu dia ada style untuk kita punya literature review ni. Kita punya apa namanya references ni. List of references ni. Kalau kita salah tulis, tak ikut format dah kena tolak markah kan. Jadi at least kita dah follow format yang betul. Kalau kata salah, saya tak tahulah ni memang kita ikut format yang betul lah. Kita gunakan Harvard. Kemudian apa nama yang sebelum ni lah, format yang 2020 ke bawah. Kalau kata akan datang ada buku panduan yang baru 2024 ni kan. Jadi kita ikut yang baru pula. Alright. So yang ni clear setakat ni. Itulah kelebihan gunakan Zotero. Nak habis sikit lagi. Alright.
Yang ni tak ada masalah. InsyaAllah saya pun kalau ada nanti boleh tanyalah. Ha, ni tadi dia gunakan Habat System. Ha, kita boleh pilih. Eh. Tunjuk. Saya dah buat demo. Saya dah live. Okey. Untuk metodologi pula. Ha, ni gunakan ChatGPT. Kita balik pada ChatGPT. Sebenarnya untuk metodologi dia ada tiga perkara yang kita boleh gunakan ChatGPT ni. First untuk defining the methodology. Macam mana kita nak bangunkan metodologi. Nak tahu metodologi macam mana boleh pakai. Kemudian kita nak kalau untuk program di tempat lain, contohnya di KTM Lenggung, KTM Lenggung dia mungkin buat eksperimen, dia buat eksperimen tentang bahan-bahan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi dia perlukan eksperimen design, macam mana eksperimen yang dibuat, kan? Lab dia macam nak buat, ataupun eksperimen dari segi software, macam mana dia nak bangunkan, kan, dia nak buat eksperimen tu. Jadi yang ni kita boleh minta ChatGPT yang rangkakan. Bukan dia buat, kita tak ada rangkakan. Jadi kita boleh follow lah dia punya. Ni sama juga untuk yang program mechanical, program civil. Contoh mechanical. Mechanical nak buat apa? Ni saya buat prompt untuk mechanical. Create methodology section for a final year project in mechanical engineering focus on design and fabrication of an automated wheelchair for disabled person. Dah bagi dah siap. Kita minta Allah. Tadi contoh metodologi. Okey, ni FFP tajuk, saya cek tajuk tadi. Sebab saya pun tak tahu tajuk untuk ni, kan. So dia boleh buatkan lah, dia boleh rangkakan kita punya metodologi. Saya pun tak jumpa mana saya buat ni. Tak ada lah. Tapi kalau kita prompt, kita boleh minta lah sama macam tadi. Kita minta nanti dia akan bagi dia punya metodologi lah. Dia akan briefkan semua sekali sampai habis. Jadi kita boleh gunakan metodologi tu untuk kita bangun, kita follow supaya projek kita tu jadi. Jadi kita follow je. Contoh macam kalau elektronik, kan, dia bagi dia punya coding, dia bagi dia punya apa nama, macam mana nak bangunkan, apa jenis-jenis. Jadi untuk pelajar FIP ni dia tahu pasang, tahu balik nak configure, tahu nak setting. Jadi kadang-kadang komand yang diberikan oleh ChatGPT pun ada kesilapan. Dia pun macam manusia, kan, macam saya, kan, macam anda semua, kan. Jadi kadang-kadang kita jawab pun ada tersilap berdasarkan apa yang kita dapat tahu, kan, apa daripada sumber-sumber yang kita rujuk sebelum ni. Kalau sumber yang kita rujuk sebelum ni salah, jadi kita sampaikan pun benda yang salah. Itu yang berlaku bila kita buat gunakan ChatGPT tak dapat. Sebab ChatGPT dia rujuk berdasarkan sumber yang dia ada. Kalau sumber tu salah, salahlah dia bagi maklumat pada kita. Okey. Itulah. Okey, seterusnya kita minta semua scan yang ni. Nak tengok masing-masing tahu tak fungsi setiap satu tadi. Contoh saya buat dulu. Tak masa pun tak sempat. Tak. Okey. So, cuba semua scan. Kita nak tengok masing-masing tahu tak ni fungsi dia untuk apa. Setiap satu tools yang ada ni. Fungsi dia untuk apa. Ni apa ni? ChatGPT. Ni Zotero. Ni Google Scholar, yang ni Perplexity, yang ni Copilot. Letak masing-masing. Dia ni letak contoh lah. Contoh ni saya tak, yang ni sebab ramai tahu kot, kan. Yang ni saya tarik masuk sini, contoh. Okay, so yang lain tarik lah. Masukkan. Okay. Boleh semua? Susun kemudian submit Ada yang buat tak ni? Lambat sikit. Pukul-pukul ni kena lambat sikit. Okay, tak apa sebab kan takut nanti lambat, kita tunjuklah. So untuk research, finding research paper, kita gunakan Google Scholar. Kemudian untuk organizing and managing literature, kita gunakan Zotero. Tadi ada yang tanya ke? Tak ada. Okay, so yang ni untuk summarizing kita gunakan Copilot. Kita nak summarize. Kemudian Perplexity ni untuk provide detailed and in-depth answer. Okay, jadi kita submit answer lah. Oh, semua betul lah. Tu tujuan kita nak gunakan semua tool ni. Saya lah seorang betul. Lain saya tak simak lah sebabkan kita. Okay. Cakap ni okay ke?
Minta jawab dekat dalam chat lah kalau ada kan. Apa-apa soalan ke. Kalau nak Q&A, masukkan ke Q&A. Dekat ni Q&A. Tak ada apa-apa soalan eh. Okay. Habis lah sikit lagi. Okay, terima kasih Hanif. Terima kasih Fazlina. Terima kasih Puan Muhammad Irfan. Saya tak tahu sama ada ni ada dalam syarah untuk belajar. Okay. Semua boleh dengar tak? Always ensure your work is original, even when using AI tools. Cite sources and understand content. AI is a tool, not a substitute for your brain. Use it to assist, but apply your own judgment. Boleh dengar tak ini? Suara tu. AI's convenience with your own analysis. Boleh. Okay, terima kasih. Thank you. So, macam mana pun, dalam kita gunakan AI ni, kita kena fikir kita gunakan secara beretika lah. So, ada dua perkara penting untuk kita gunakan AI ni. Untuk kita punya proposal ataupun FIP. Yang paling penting, pertama sekali kita kena fikir yang ini adalah important of academic integrity. Kita kena follow lah. Kalau dalam peraturan, buku panduan ataupun ketetapan mara, kita kena follow lah. Setakat ni, tak ada lagi peraturan mara kata kena check, kena turn in ataupun billboard dan sebagainya lah. Ataupun guna GPT-0. Setakat ni lah, kalau kita dah implement, jadi apa-apa pun sebagai seorang yang bangunkan projek, kita kena tekankan dari segi integriti lah. Sebab kita tak nak lah kita palagiat kan, copy orang punya. Gunakan AI saja kita tak buat apa-apa kan. Kemudian yang kedua, untuk balance AI tool with critical thinking. Jadi kalau kita nak buat apa-apa dalam tu, kita kena masukkan contoh nak elakkan dari detect oleh AI ni. Ni kaedah secara manual Kita masukkan data yang kita buat. Yang tu adalah perkongsian yang lepas oleh Madam Farah kan. Dia share. Jadi kita dah ada data kita, kita masukkan. Sama juga yang ni, kita dah buat kita punya table tentang perbandingan di antara setiap projek-projek orang tu. Kita masukkan dekat dalam ChatGPT gambar ataupun kita masukkan dalam Perplexity. Perplexity paling bagus lah. Kita masukkan kita punya table tadi. Minta Perplexity buatkan summary berdasarkan table yang kita bagi tadi. Jadi yang tu tak akan timbul isu. Sebab tu table kita punya. Dia tak akan ada isu sebagai plagiarism. Sebab data adalah data kita. Bukannya dia ambil dari luar sana. Pastikan data tu adalah data kita. Kalau kita ada table, kita ada gambar dan sebagainya yang kita buat sendiri, dia tak akan timbul isu plagiarism. Okay? Saya harap jelas ini. Alright. Okay, seterusnya. Untuk Q&A. Ada soalan apa-apa setakat ni? Nak tanya apa-apa? Nampak ganas . Kalau nak tanya boleh tanya sebab kita bagi masa sikit lah kepada penyelaras pusat kita tambah sikit masa lah sebab tadi pun start lambat sikit boleh ada Q&A setakat ni so macam tak ada semua ni okey ni dalam question pun tak ada dalam chat pun tak ada. Kalau ada boleh tanya lah. Saya tengok dalam chat tak ada apa-apa soalan. So saya proceed terus lah. Okay. Ada AI yang lain yang kita boleh gunakan. Yang kita boleh gunakan. Yang ni saya tak terangkan lah. Just nak tunjuk je lah. So sebelum tu minta semua isi survey form dulu untuk kita punya perkongsian yang ni lah. Ini untuk pihak BKT lah. Mungkin penambahbaikan dari segi saya juga dan juga pihak BKT. Tak kepada semua pelajar, saya bagi masa 1 minit kot. Okay kan? 2 minit, 2 minit. Untuk isi survey form. Kita ada 133 participant Okay. Mungkin ada yang sharing dekat pusat mana ni. Sharing kat buat dalam kelas . Ramai kot pusat-pusat. Banyak pusat-pusat yang mungkin just display ni. Saya tengok Muhammad Hanif ni dari GTM Kuantan ke? Seri Gading, tuan. Terima kasih banyak. Seri Gading, minta maaf. Nama kan. Okay. Terima kasih. Sebelum ni kalau tengok nama ada rekod dekat dalam dekat KKTM Pasir Mas. Ok,
Okay, saya harap semua dah isi eh. Macam mana Encik Fahri? Beratus yang isi? Ramai tak dah isi? Encik Fahri ramai satu kelas kan? Sekarang kami ada 46 hari ni. Alhamdulillah, ramai oh, 46. Maksudnya satu kamera tapi 46 orang. Ni Nazrul Ikram ni. Di mana? Oh, lambai tu. Ramai eh. Dia bagi masa sikit lah untuk isi survey ni dulu. Okay, okay, okay. Okay, Tuan Fahri. Tuan Fahri merupakan penyelaras eh, di BKT eh. Untuk para pelajar semua. Mungkin kalau ada apa-apa, dia rujuk juga pada Tuan Fahri eh. Ya, penyelaras semua memang tahulah. Maaf pada penyelaran pusat yang lain sebab saya tak boleh buat waktu petang. Memandangkan waktu petang biasanya saya pergi ke site ya. Di site untuk installation ataupun petang ni saya ada kerja di apa nama restoran tapi restoran yang VIP je lah. Ini saya pergi ke restoran dan juga ke Menara 118. Ha. So nanti kalau siapa-siapa yang pergi Menara 118 tengok sistem lighting dia yang automation tu kan. Oh, saya terlibat lah. Sebab saya yang buat dia punya sistem automation tu. Bolehlah bangga cerita kat orang ramai. Dr. Mok Zaki ada eh. Dr. Mok Zaki Terahyu ada. Terima kasih. Cik Azizi BKT ada. Cik Azizi BKT lagi kan. Zanim, Puan Iswadi pun ada, Tuan Iswadi. Good sharing. Okay. Okay. Thank you for sharing. Terima kasih semua, saya cukup untuk ini. So, kita tunjuk yang AI tambahan ni. Yang ni kepada yang nak explore lagi, boleh gunakan ni sebagai untuk bantu mudahkan kerja anda semua nak buat report. Jadi untuk mudahkan kerja-kerja nak buat flowchart, gantt dan juga block diagram, kita boleh gunakan lucid graph. Eh, lucid graph ni dia boleh hasilkan dengan hanya kita beri command saja, kita pergi arahan atau kita ceterangkan tentang projek kita, dia akan terus hasilkan dia punya flowchart. Flowchart boleh dihasilkan, gantt pun boleh. Jadi ini antara tools yang sangat membantulah sebab mana kan dekat sini pun di tempat saya LSI ni ada pelajar AI dari daripada UTHM. Jadi UTHM pun dia saya share kat dia orang dan dia orang gunakanlah. Dan dia menggunakan untuk buat flowchart dan juga gantt lah. Block diagram ni siapa yang dalam peringkat macam proposal ni memang gunakan untuk buat block diagram. Dan satu lagi adalah Scholacy. Scholacy ni dia boleh buat summary. So macam tadi kita tengok gunakan Copilot. So untuk Scholacy ni pun dia boleh hasilkan summarization, dia boleh improve kita punya literature review, dia bagi pula yang yang nilai ni, dia boleh bagi paper-paper yang berkaitan dengan projek kita. Selain dia buat summary, dia boleh mengkaitkan dengan paper-paper lain. Jadi kita kadang dapat satu paper kan, satu rujukan journal, dan kita dapat jenis-jenis lain yang berkaitan. Jadi kalau contoh sebelum ni, pelajar-pelajar saya tahu kebanyakan ni memang akan refer pada projek senpai atau projek senior je masa nak buat literature review. Dia buat benchmark dengan projek senior dia. Dia kata dia improve satu benda. Ataupun dia cari satu projek lain dekat dalam Google kan. Jadi yang ni sekarang tak perlu. So kita cari dalam Google Scholar dan dia boleh bagi banyak projek-projek yang terlibat. Kita boleh buat table mapping dia untuk tunjukkan perbandingan di antara projek-projek lain dengan projek kita. Dan kat situ juga dia akan bagi research gap kepada yang buat master atau PhD, dia tahulah benda ni. Tapi untuk diploma mungkin dia tak clear benda ni. Cuma kita boleh kata perbezaan antara projek kita dengan projek yang sedia ada. Jadi kat situ dia akan bagi cadangan. Dan juga dekat sini dia boleh bantu dari segi research methodology. Jadi macam mana kita nak buat untuk projek yang akan datang. Kat situ akan ada dalam paper-paper yang dah publish ni, dia biasanya dia akan bagi future enhancement ataupun future recommendation nak buat macam mana. Jadi kita boleh gunakan tu sebagai bantuan pada kita nak bangunkan metodologi yang akan datang. Ni dua lah. Ya, terlajar.
dua itulah yang saya rasa perlu saya share dengan yang lain lah. Okay, so ni pun AI lah, bukan saya lah. Gambar tu pun saya AI kan. AI ni alat je, bukan pengganti otak kita. Macam AI untuk bantu, tapi pastikan kita tetap fikir dan buat keputusan sendiri. Seimbangkan kegunaan AI dengan akal kita untuk hasil kerja yang berkualiti. Terima kasih. Suara? Muka? Teks? Semua AI, bukan saya. Jadi ini adalah contoh yang tak bagus lah. Tapi saya nak tunjukkan. Yang saya bagi hanyalah muka saya je. Kemudian muka tu diolah jadi muka AI. Suara pun suara AI, bukan suara saya. Teks pun AI yang buat. Okay. Jadi kita sebaiknya kita akan hasilkan kita punya lah. Yang ni saya nak tunjukkan. Kalau kita guna AI, bunyi suara pun tak apa-apa kena. Muka pun tak sama dengan orang yang sebenar. Dan juga teks yang dia baca tadi pun nampak macam pelik, bukan orang biasa. Walaupun saya dah minta dia buat suara macam orang biasa, tapi sebab suara yang dah hadir dalam AI tu tak sama dengan suara kita lah. Okay, so setakat itu saja. Ada apa-apa pertanyaan mungkin boleh tanya dalam Teams ataupun boleh melalui penyelesaian masing-masing. Okay, kongsikan depan ni, saya akan kongsikan lah. So dari pihak saya minta maaf. Terima kasih kepada semua. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada salah silap tu saya mohon maaf. Jangkaan saya memang paling lambat pun pukul ni. Tapi orang ambil gambar dulu kot. Boleh ambil gambar dulu. Minta onkan kamera masing-masing. Boleh tak? Wah tu Encik Nazrul Ikram. Wah tengah ambil gambar. Fokus kat kamera. Minta pusat lain pun onkan kamera. Ataupun yang individu masing-masing. Tak kisahlah kat mana pun kan. Ke mana kita berada. Onkan kamera. Kita nak screenshot. Sebagai bukti lah. Rapat-rapat sikit lah tu. Tu Sri Gading tu. Rapat. Pusat lain. Sama-sama, Mak Alif. Okay, onkan kamera. Terima kasih Puan Zanim. Kamera yang lain. Kamera semua. Kita akan screenshot satu-satu lah. Ternampak siapa tu? Syifatul Ulia. Di mana tu? Boleh minta semua on dengan kamera? Tu Encik Khairul Anwar, MGI, ada wakil. Terbaik. Okay, so Encik Fahri, nak saya ambil gambar aku macam ni? Saya screenshot eh. Okay, ready? Kita satu persatu eh. Satu, saya masukkan satu-satu dan tuan nampak yang tak nampak muka pun sebab saya nak nama bukti lah. Satu, dua, tiga. Saya screenshot yang ni eh. Okay, next. Ready. Satu, dua, tiga. Kita ambil gambar. Seterusnya. Ni ke mama ni. Siti Mariam. Okay. Oh, sorry. Right. Tak ada. Okay. Oh, ni ramai ni. Ada di mana ni? Okay, oh ni MGI ni. Kita rembau. Terima kasih. Alright. Satu, dua, tiga. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak penganjur, kepada pihak dan juga kepada semua para pelajar yang turut serta pada sesi pagi ini. Dari segi saya, saya minta maaf kalau ada salah silap dan kalau ada kekurangan pihak saya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya doakan semoga anda semua berjaya untuk melaksanakan FYP anda semua. Dan insyaAllah berjaya untuk tamatkan pengajian di pusat masing-masing dengan jaya dan dengan cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi
Sayonara. Arigatou gozaimasu.